kesempatan di video kali ini saya akan memberikan trik dan tipsnya bagaimanakah cara mengubah tutup botol bekas ini menjadi barang yang sangat bermanfaat sekali, guys. Langsung aja kalian bisa siapkan alat tambahan, yaitu adalah paku, guys. Nah, ini adalah paku ya, guys ya, seperti ini. Sekarang pertama-tama yang kalian harus lakukan yaitu kalian tinggal mencongkel bagian spons di dalam tutup ini, bos. Dan ini seperti ini bentuk gabus dari tutup botol bekasnya, guys. Nah, di sini tidak terpakai, yang terpakai adalah tutup botol seperti ini. Oke, langsung saja mari kita eksekusi, bos. Nah, di sini setelah kalian siapkan dan sudah melepas spons gabus yang ada di dalamnya, di sini langsung aja kalian siapkan paku seperti tadi, guys ya, dan juga palu, guys ya. Nah, jadi di sini kita tinggal memukul-mukul. Jadi hasilnya seperti ini. Sekarang kita tinggal mengelilingi supaya untuk bolongannya bisa jembar dan longgar, guys ya. Jika kurang lebar dan jembar, guys ya, kita bisa menggunakan pucuan gunting supaya bisa lebar dan jembar seperti ini, guys ya. Oke, untuk lubangnya sesuai ukuran ya, guys ya. Jadi kalian bisa ikuti, nggak apa-apa, tapi saya saranin segini saja, bos. Oke, mantap. Setelah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kalian tinggal potong bagian pinggir dari tutup botol ini, guys ya, supaya bagus, guys ya. Ini ada manfaatnya juga. Sekarang kalian tinggal potong bagian pinggir si tutup ini. Langsung saja kalian ambil tang, dan fungsinya untuk merapikan ini kita bisa luruskan menggunakan tang catut seperti ini, guys. Sudah jadi, guys. Nah, mantap banget kan. Oke, langkah selanjutnya yaitu kalian perlu menyiapkan sebuah tisu ya, atau kapas ya, guys ya. Ini setelah seperti ini kalian bisa gulung-gulung kapas kalian. Nah, seperti ini kita bisa gulung-gulung biar seperti sumbu kompor, guys. Nah, setelah tergulung-gulung, sekarang kita masukkan, kita bantu sambil mendudut bagian atas seperti ini, dan si kapas otomatis bisa masuk ke dalam lubang yang sudah kita siapkan tadi, bos ya. Nah, nah, jika terlalu panjang kita bisa potong bagian yang belakang seperti ini. Dan seperti ini untuk hasilnya, bos. Wow, mantap sekali kan. Oke, mantap sekali. Kalian bisa menyiapkan lepek kecil seperti ini, dan kita bisa letakkan bagian di atas seperti ini. Dan kalian sudah bisa menebak, benar sekali di sini saya membuat sebuah lilin. Nah, sebelum itu kalian persiapkan minyak goreng ya. Untuk minyak goreng tidak harus baru ya. Di sini kalian bisa menggunakan minyak goreng jelantah atau minyak goreng bekas. Jadi malah lebih bagus, kita bisa memanfaat ke barang bekas menjadi barang yang pastinya bermanfaat, guys. Setelah seperti ini, langkah selanjutnya sekarang kalian bisa nyalakan lilinnya mulai dari ujung atas seperti ini, bos. Dan ini sangat mantap banget, pastinya mudah dibuat, guys. Lihat. Wow, untuk lilin langsung auto menyala, guys. Dan ini hasilnya, bos. Nah, lilin auto besar seperti ini, guys. Wow, mantap sekali, men. Dari tutup botol bekas yang sudah tidak terpakai, kita bisa membuat sebuah lilin darurat dengan mudah dan pastinya sangat gampang banget, guys ya. Nah, dari tutup bekas ini kita bisa pakai selama mungkin, guys. Kita menggunakan model tutup bekas saja, kita bisa membuat lilin dan pastinya tidak perlu beli, guys ya. Wah, jadi bisa menghemat uang. Dan untuk bahan bakarnya sendiri kita bisa menggunakan minyak goreng bekas yang sudah tidak terpakai, guys ya. Mantap banget. Bisa minyak goreng bekas, goreng kering, goreng tempe, goreng barang malah enak dan pastinya harum wangi, guys. Lihat apinya itu loh, bikin jadi cuker, guys ya. Mantap pokoknya, gila. Nah, saya sangat gumun sekali ya. Saya sangat makjub begitu api saya, karena hasilnya itu sangat impresif sekali dan pastinya sangat recommended. Buat kalian semua wajib coba di rumah. Dan menggunakan barang bekas bisa membuat sebuah alat yang mestinya sangat bermanfaat untuk kehidupan, guys ya. Nah, jadi lilin ini bisa dimanfaat sebagai alat penerangan, misalkan mati lampu sangat oke. Misalkan buat usaha juga, usahanya itu biasanya lilin
bisa buat membungkus jajan itu untuk mengeletkan plastik-plastik itu. Jadi ini lebih irit dan pastinya lebih awet, mantap, dan pastinya tanpa modal menggunakan barang bekas semua guys ya. Mantap banget kan? Dijamin lilin ini pasti awet. Kalian bisa bandingkan dengan lilin-lilin yang putih-putih atau yang dijual di pabrikan itu. Ini lilin lebih ekonomis banget pokoknya. Jadi kalian wajib mencobanya di rumah guys. Dan pastinya juga sangat terang sekali. Ini pasti awet sampai pagi guys. Nah, jadi tergantung wadah yang di bawahnya itu. Kalau lepeknya ombo dan jembar, minyaknya dan juga banyak, jadi lilin ini akan awet selama-lamanya. Pokoknya awet banget sih. Kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like-nya, dan tidak lupa menekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini, bos.